kembali lagi di Behind the Melody. Akhirnya ada episode kedua dari konten ini. Di sini kita akan bedah gitar Stand Here Alone. Ada tiga lagu kali ini, ada Move On, Wanita Masih Banyak, sama Kita Lawan Mereka. Kita akan membahas bagian part gitar yang sulit mungkin, walaupun sebenarnya nggak sulit. Lebih tepatnya, bagian yang tersulit akan kita bahas di sini. Selamat menyaksikan. Intro Kita Lawan Mereka. Intro Kita Lawan Mereka ini cara memainkannya sebenarnya teknik apa ya? Kalau operator recording saya bilangnya tekniknya namanya oktav. Kalau di teman-teman main itu bilangnya bisa crepi-crepi, bisa embeng sama cio bilangnya slide. Grip gantung bisa, kunci palang bisa. Nah, yang penting nadanya pas. Cuman tekniknya ya kayak gitu. Yang penting memainkannya dengan nada yang pas. Dan interlude Wanita Masih Banyak sebenarnya ini rahasia. Rahasianya karena saya sebenarnya terinspirasi dari Rufio yang White Light. Saya memang terinspirasi karena emang di lagu Wanita Masih Banyak ini saya butuh breakdown setelah ref. Jadi saya ngambil interlude itu dan ternyata berhasil dari ref ke interlude mengambil kesan breakdownnya. Janet, 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 gitu. Kenapa ada sebuah melodi kecil di setelah ref dan bukan di tengah? Itu sebenarnya saya mau memberikan aksen manis setelah ref, cuman kayaknya lebih cocok melodi dari banding dibalikin ke intro gitu. Sebuah melodi yang tidak panjang, sedikit dan tidak lebay. Pemilihan nadanya juga saya sedikit berani ya ngambil nada pentatonik minor yang tidak seharusnya gitu. Tapi ternyata saya berhasil membuat melodi itu sehingga terkesan manis dan tidak lebay. Dan setelah melodi kecil tadi, belum bisa balik ke intro. Jadinya saya harus memberikan penghubung. Penghubungnya ini berupa ritme kali ya. Pokoknya sebuah penghubung aja yang bisa menghubungkan dari ref ke song lagi tanpa harus lewat intro. Nah, makanya setelah melodi kecil tadi saya memberikan nada itu. Jejejejejejej. Nah, kayak gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Behind the Melody. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari video ini. Semoga teman-teman yang mau ngulik-ngulik gitar Stand Here Alone lebih semangat lagi dan lebih senang lagi karena udah lihat dari saya. Semoga episode ketiganya ada dan sampai bertemu kembali, oke? Okay? Bye.